Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Banjarmasin Pos bersama saya Reni. Saat ini saya sedang berada di sekitaran area kerja dari PDAM Balangan yang berada di Gunung Pandau, masuk Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, bersama dengan Kasih Produksi dengan Bapak Jali menerangkan bahwa telah terjadi longsor ini secara total sudah sebanyak 4 kali ya Pak ya. Longsornya sendiri dan baru beberapa hari lalu juga kembali terjadi longsor susulan lagi di area pembangunan sumur intek ini. Ya, pembangunan sumur intek sendiri ini merupakan program dari pemerintah pusat menggunakan dana APBN sebanyak 2,6 miliar untuk tahap pertama, yaitu dilaksanakan pada tahun ini dan nantinya akan dilanjutkan dengan tahap ke-2. Ya, sumur intek ini nantinya akan digunakan untuk penampungan air baku menggantikan ponton yang saat ini masih aktif digunakan oleh PDAM Kabupaten Balangan. Ini berarti masih kurang dalam lah, pola masih belum lagi lah. Kalau menurut pohon 10 meter. 10 meter lagi. Nah, 10 meter. Jadi totalnya dari berapa? Dari D1 10 meter. Oh. Jadi 5 meter kan dari lebih dalam 5 meter daripada sungai. Sungai. Ini belum 10 meter lah. Kurang tahu juga karena misalnya kan ini belum tahu lagi apakah ini sudah diukur atau enggak. Mungkin bisa bisa juga untuk di masih ada gangguan longsor nih mungkin. Sebelum longsor tuh ini berarti masih belum ada nih tanahnya ini nih, Pak. Belum ada. Ini kan masih menggeler di situ. Belum ada lagi, ini kan udah kerap. Berapa hari kerja ininya tuh? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita melihat papan proyek dari pembangunan sumur intek. Nih, optimalisasi intek Paringin dan jaringan pipa transmisi Kabupaten Balangan dengan nilai kontrak 2,6 miliar 240 hari kerja. Hari kalender tahun 2000. Dilaksanakan oleh PT IKA Adia Perkasa KSO CV Intisar Karya. Ya, demikian adalah laporan kami dari Gunung Pandau, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan. Terima kasih.